teman-teman, jumpa lagi dengan aku Faiza. Kali ini kita akan review buku Little Abit. Buku ini terdiri dari 27 buku. Kalian bisa melihatnya kan? Buku ini punya kontainer kayak mobil-mobilan ini. Buku ini terdiri dari 4 seri. Kesatu adalah tentang pengetahuan dasar yang biru ini. Seri kedua tentang keterampilan yang abu-abu. Seri ketiga tentang moral yang kuning. Seri keempat tentang agama Islam yang hijau ini. Kita lihat bukunya yuk. Kita lihat halaman dalamnya ya. Buku ini menceritakan tentang Abit dan teman-temannya. Buku ini cocok untuk anak usia balita. Dalamnya tebal, tidak mudah sobek. Buku yang kuambil ini tentang merawat gigi. Oh ya, buku ini bisa dibaca menggunakan Havis Pen. Yuk kita coba. Ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca buku ini, sentuhkan di judulnya. Kemudian, sentuhkan kebulatan merah atau biru. Merah untuk bahasa Indonesia dan biru untuk bahasa Inggris. Siapa kau? Jangan aku, Abit. Aku raksasa gigi. Kita coba yang bahasa Inggris. What is this tunnel? Says Abit, full of curiosity. We're in your friend Pugun's mouth. Look, these are all my friends, says the giant tooth, pointing to the row of his friends. There are 20 of them. When you grow up, there will be 32. Dari semua buku Abit, aku paling suka yang ini. Yuk kita lihat buku lainnya. Jujur itu hebat. Susah, aku janji gak akan mengulangi lagi. Kata Bonnie.
Solomon. Dan Raja Orang Lima tetap setelah bunyi terus menceritakan cerita-cerita. Di setiap akhir buku ada panduan untuk orang tua. Apakah kalian suka buku ini? Kalau suka, klik like ya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.